Oh, China ada scallion scone dekat sini ha. Okey, so kalau kita tengok kat sini nampak dia punya apa? Layer dia sangat cantik, atas dia ada shiny. Oh, wah. Tengok tu. Oh, lembut kan? Ha. Kalau minum air teh je makan saja pun dah sedap, makan dengan sambal daging pun lagi mungkin sedap. So tengok macam mana Cik Ain buat, okey? Cik Ain ada daun bawang dekat sini. Ha, okey, sebab kita nak buat scone daun bawang, so kita ada daun bawang lah. Okey, jangan iris nipis-nipis sangat, lebih kurang macam tu, okey? Kemudian Cik Ain ada tepung naik sendiri dekat sini. Kita masukkan. Dan Cik Ain ada unsalted butter. Kita nak yang sejuk peti punya. Okay, lepas tu you guys guna hujung-hujung jari ni. Cubit-cubitkan dia, okay? Macam ni okay lah. Cantik dah tu. Ni Cik Ain ada kita punya daun bawang tadi. Kita masukkan. Okay, kita akan masukkan juga chicken stock. Sebab ini scone bukan yang manis eh. Okay, ini kita gaul dulu. Okey, kita lubangkan tengah-tengah ni. Kita buat macam perigi. Cik Ain pecahkan dulu telur masuk dalam mangkuk. Kocak dulu telur ni. Okey, kita bubur dalam agak-agak je separuh. Oops, okey. Dan kita akan masukkan whole milk. Whole milk. Ni kita kocak dulu. Okey, nampak tak? Dia dah jadi dough dekat sini. Okay, jangan keras sangat, jangan lembik sangat. So, andai kata you guys punya adunan ni, dough ni, dia macam terlalu cair, tambah sikit-sikit tepung, okay? Okay, so Cik Ain akan rehatkan dia kejap sebelum kita cut dan kita bakar. Okay, Cik Ain nak panaskan oven dulu. Cik Ain ada oven daripada Kellen Munoz yang merah cantik menawan ni. So, kita akan set up suhu dulu. Kita buka function dia atas, bawah. Kita akan pergi dekat sini. Dan ini adalah suhu bawah. Kita buka juga yang sama. Okay, dan kita buka timer. Okey, biar panaskan dulu, okey? Okey, Cik Ain akan taburkan dulu tepung. Okey. Scone dough scone. Ha, nampak? Dia makin lembut. Sebab tu Cik Ain perap dia dulu. First, kita akan roll nipis dulu. Oh, Cik Ain nak lipat dia. So, nanti dia ada layer lah bila dah masak tu. Ini optional eh. Tak nak pun tak apa. Rollkan dia dalam setengah inci. Okey, you guys ada tak cookie cutter ataupun apa-apa saja, benda bulat ke, tak kisah, betak ke, bintang ke? Kita tekan ni macam tu. Ada tiga. Kemudian kita akan egg wash kan dengan kuning telur. Yang tadi kan ada balance tu kan. Tara, dah siap kita punya scone. Kita ada scallion scone hari ni. Ha, nak makan dengan apa? Terpulang makan saja pun dah sedap. Ha, nak makan dengan sambal daging boleh. Yang penting minum dengan air teh. Ha, apa lagi you guys? Jangan lupa cuba tau. Okey, kalau korang nak dapatkan barang-barang macam kecai pakai yang ada dekat depan ni daripada MMX, korang boleh pergi dekat link yang tertulis dekat bawah ataupun pergi tengok dekat details ataupun komen, kita ada letak link, okey? Jangan lupa dapatkan produk MMX anda. Bye-bye!